Jangan lupa subscribe, like, dan komen. I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got
Oh ditaikin kumaha salaki kebalik-balik erek neangan deh inggris kolot kumaha payung tuh deh payung ke dagangan ulang ke payung tuh apa jaminan. Sebenarnya orang mah era tembak tetangga ngomong naon oke cuma orang dagang 1000 nah untung bawa jamak lah ayo dagang ayo punya modal kumaha ayo minyak naik sekarang jadinya beli minyak enggak kiloan jadi belinya kemasan di si Ano mau beli di si Ano kagak ada yang kiloan akhirnya yang kemasan itu bensin naik mulu ya biarin deh mau bensin naik gua mobil kagak punya motor belakan gua kalau pas naik ojek ya udah kalau kagak gua jalan kaki emang kenapa laki lu mau pulang-pulang tahu dibilang punya bini lagi kagak dibilang punya bini lagi kagak dibilang enggak tapi yang enggak pulang-pulang laki gua pulangnya seminggu sekali ya udah gitu seminggu sekali nggak tahu udah tuh gimana caranya udah tuh terusnya apalagi tuh ya ngomong lagi melaki gue susah udah dah kalau begini aja gue mau nyari lagi dah baik laku kalau laku gue cari deh cari aja dia nganggur ya ilah nih anak kemana ya gue tunggu-tunggu ngomongnya mau ke rumah sakit jam 8 sekarang sampai jam berapa ini mau kapan buru-buru nyampe nya udah gitu dagangan gue siapa yang mau bantu intan emang udah sesiati ya pakai nyari ongkos segala bukannya udah pulang buru-buru. Apaan sih Bu? Ngomel-ngomel aja dari tadi. Entar juga pergi, tahu nyari uang dulu. Enggak ada uang buat ongkos. Apaan sih, Mak? Mending riwuh jadi orang tua teh nyahotnya kena ongkos di meja tadi, Ge. Di depan itu mikir bisa. Di mana rese, mah kolot teh mending kita bisnis, Mak. Enggak lah, gua makanya ribut juga. Gua kan dari tadi suruh bilang ke rumah sakit pagi-pagi jangan jam 8 gua teh dagang siapa mau ngebantuin kan gua enggak anak enggak mantu samanya. Wah tukang gorengan pas banget lagi lapar ada duit ya ya enggak ada caranya gimana ya. Bram, Bram beli apa Bram? Gitu gua ompok. Gua ngomong lu kelihatan. Mau beli kok bala-bala 2, salah 1. Bram nih, Bram nih. Apa namanya? Duitnya mana? Kok, ntar ibu gua yang bayar ya.